Assalamualaikum, bersama saya Teacher Diana Suhaili dalam Virtual Classroom. Kali ini saya akan mengajar matematik tahun 4 pada tajuk Darab Wang. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. 2,800 darab dengan 5. RM2,800 darab dengan 5. 5 darab dengan RM2,800. Okey, kita boleh selesaikan dengan menggunakan kaedah latis. Yang mana kita tulis dulu 2,800 darab 5. Yang panjang di atas, yang kecil di bawah. So, kita buat garisan. Okey. Okey, dan kita buat highway. Okey, highway. Dan kita boleh warnakan, Okey. Untuk elak keliru nanti. Senang buat bilik dia. Okey, now jom kita darab. Okey, sifar darab 5, sifar. Okey, so sifar. Sifar darab 5 8 darab 5 40 4 sifar 2 darab 5 10 1 sifar. So jawapannya ialah, okey, tengok bilik-bilik, okey, bilik kuning sifar tambah, dalam bilik tu. Okey, bilik hijau sifar dengan sifar, sifar. Bilik kuning sifar dengan sifar, sifar. Okey, bilik hijau 4 dengan sifar 4, bilik kuning 1. So jawapannya kena ada RM, RM 14,000 ringgit ni. Cara bacanya 14,000 ringgit. Simbol kat depan tu tak payah bacalah. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Okey, 34 darab RM2,800. So nombor yang panjang kita tulis di atas. Okey, 2,800 darab dengan 34. So kita buat kotak. Tengok kotak, kotak ni sebab 34 ni 2 ni kan. So kita buat dua garisan. Ada dua baris lah. Okey. Lepas tu yang ni. Okey, yang ni, yang ni. Alright. Jom kita buat highway. Highway. Okey, silap. Okey, highway. 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 Alright. Jadi teacher suka color kotak ni untuk elakkan keliru kan? Kuning, 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 kuning. Okey, hijau, 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 hijau. Jom kita darab. So, sifar darab 3, sifar, sifar, sifar. Sifar darab 3, sifar, sifar, sifar. 8 darab 3, 24, 24. 2 darab 3, 6, sifar 6. Okey, yang bawah pula, sifar darab 4, sifar, sifar. Sifar darab 4, sifar, sifar. 8 darab 4, 32. 2 darab 4, 8. Jom kita tambah ikut highway, bilik-bilik kan. Okey, bilik kuning yang pertama, sifar. Bilik hijau yang kedua ni, sifar, 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 sifar. Bilik kuning, alright. Sifar, sifar, sifar 2, 2. Bilik hijau, alright. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 8, 15, 5, naik 1 kat sini, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 6, 9, kat sini sifar. So jawapannya ialah, kita ambil daripada sini ke sini, sifar kat depan tu tak payah ambil, jadi simbol dia RM kena ada RM95,200. Okey, soalan seterusnya, 10 darab RM5,095.30. Okey, ingat, kalau darab dengan 10, 100 dan juga 1000, tak payah pun buat
dalam bentuk letis, dalam bentuk kotak tu. Kita cuma boleh, kita terus alihkan titik mengikut bilangan sifar dalam 10, 100 ataupun 1000. Okey, contoh di sini 10 darab dengan RM5,095.30. So sifar kat sini ada satu kan. Okey, gerak titik ke mana kalau darab? Ke kanan. So ni perpuluhan kat sini, sifar sekali. So maksudnya kita bergerak sekali lah ke kanan. Satu, tap tap titik. So jawapannya ialah, tulis 5 sifar 9 5, titik dah bergerak ke sana, 3 titik sifar sifar. Sebab ada sifar satu kan sebenarnya. Tapi kalau ringgit, rumah sen dia ada 2 sifar. Kena buat 2 sifar lah kalau tak sifar. Kalau tak nak tulis, tak payah tulis terus. Ataupun pilih salah satulah, jangan tulis dua-dua. Tak ada titik sifar-sifar pun tak apa, sama je, nilai dia sama. Kalau nak buat titik sifar, kena sifar kena ada 2. Sebab rumah sen ada 2 tempat. Okay, next ialah 19 darab dengan RM864.70. Okay, so kita tulis dia punya soalan yang panjang dulu. 864.7 sifar darab dengan 19. Macam tu. Okay, so kita buat kotak. 19 tu 2 digit kan. Dia ada jadi 2 baris macam tu. Okey. Okey, ni perpuluhan dia eh. Okey. Okey. So sekarang ni tugas kamu buat highway. Highway. Kalau kamu buat dalam buku, guna pembaris. Highway. So sekarang ni kita buat bilik, color bilik, color highway, bilik-bilik kan. Okey, saya suka color macam ni untuk, okey, saya satu lagi tak buat highway. Saya suka color macam ni sebabnya senang untuk tunjuk kepada kamu bilik mana yang kita perlu tambah. Okey. Alright. So kalau kamu buat dengan pembaris tak ada masalah eh. Saya ni tak ada pembaris. Okey. So boleh terus darab. Dah siap dah bilik semua. Okey, sifar darab 1 sifar. Sifar darab 1 sifar. 7 darab 1 7 sifar 7. 4 darab 1 4 sifar 4. 6 darab 1 6 sifar 6. 8 darab 1 8 sifar 8. Okey, darab dengan 9 pula. Sifar darab 9, sifar. 7 darab 9, 63. 4 darab 9, 36. 6 darab 9, 54. 8 darab 9, berapa? 72. So, kita tambah mengikut bilik dia. Bilik kuning, sifar. Bilik hijau ni, sifar 3, 3. Okey, bilik kuning, sifar 7, 6, 6. 6 darab tambah 6, 12. 12 tambah 7, 19. 9 kat sini, 1 naik atas. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 7. Okey, 7. Sorry, 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. Okey. 1 tambah 6, 7. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 2, 14. 4, 1. 8 tambah 7 tambah 1, 8. 8 tambah 8, 16. 1 tambah sifar, 1. Okey, so cara letak perpuluhan, kita kira 1, 2, titik. 1, 2, titik. Kat situ. Ni tulis jawapan dia. Jadi sama dengan RM, jangan lupa. 1, 6, 4, 2, 9, titik, 3, sifar. Okey. Okey, itu sahaja daripada saya kali ini. Sekian, terima kasih.